Mantan pelatih Persik Kediri Joko Susilo kembali ke Arema FC. Pelatih yang akrab disapa Getuk ini didaulat menjadi direktur teknik Akademi Arema. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana mengumumkan kembalinya Getuk ini melalui akun Instagram Arema FC dan akun Instagram Gilang, Kamis 20 Januari 2022. Gilang berharap penunjukan Getuk dapat membawa Akademi Arema lebih berjaya dibandingkan sebelumnya. Kami akan memperbaiki dan membangun Akademi Arema yang lebih sistematis dan bisa melahirkan pemain bintang untuk Arema. Menurut Gilang, Malang adalah barometer sepak bola Indonesia. Seharusnya Malang bisa menciptakan pemain-pemain berkualitas. Kami berharap kedatangan Coach Getuk bisa membawa perubahan dan inovasi, serta memperbaiki kurikulum yang sudah ada di Arema agar bisa berprestasi, jelasnya. Getuk pernah menjadi pemain dan pelatih Arema. Pelatih berlisensi AAFC Pro itu terakhir menjadi pelatih Persik Kediri di Liga 1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-2. Namun Getuk terdepak karena dinilai gagal membawa Persik Kediri meraih hasil memuaskan.